hebat. Now, itu antara yang menarik kami bawakan kepada anda. Kehebatan adik-adik kita ni bukan saja kalau dulu gila kita main tali lompat ni. Biasa je lah kan. Skipping dulu guna ni getah nasi lemak tu. Sambung-sambung. Ya, betul. Di sekolah rendah, bila saya habis UPSR dulu, selain main batu seremban, selain main congkak dan sebagainya, kita main ni lah tapi guna getah nasi lemak. Sekarang ni saya tak tahu dia pakai tali apa tu. Itu antara kehebatan adik-adik kita yang kita nak tonjolkan. Pelajar dari SK Sri Tebrau Johor Bahru yang mana mereka berjaya mencipta nama di peringkat antarabangsa untuk memenangi pingat emas baru-baru ini. Wow, dah sampai international level dah tali getah kita. Baik, kita nak perkenalkan. Di sebelah saya adalah Encik Mat Syukri Sultani, Guru Besar SK Sri Tebrau. Assalamualaikum. Di sebelah sana, yang kecil molek itu, hai Damia. Ini Damia Insyirah, pemenang pingat emas darjah 1. Yeah. Damia darjah 1. Say hi, say hi. Tu tengok kamera tu. Hai. Atlet kebangsaan ni. Dan di sebelahnya adalah Puan Noraliza Hashim, iaitu ibunya. Yeah, juga kita bawakan juara juga dalam untuk kategori tahun 2, iaitu Normi Syahdah Dania Muhammad Syakir. Juga ibunya Nasran Azizah Ahmad. Apa khabar? Tahniah, menang emas tapi lupa nak bawa hari ni. Tak apa, tak apa. Kita nak kongsikan pengalaman mereka berada di bersada dunia. Tapi sebelum itu, terlebih dahulu kita nak tanya kepada guru besar saya sendiri. Penglibatan SK Tebrau dalam aksi ataupun sukan lompat tali ini memang dah lama ke ataupun baru sahaja? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas jemputan pada pagi ini. Baik, kalau kita lihat daripada sejarahnya lah, kita bermula pada 2014. Okey. Okey, kemudian selepas pada tu kita dah terus bergeraklah sehingga ke hari ini. Dan kalau kita lihat bermula di peringkat daerah, zon, kebangsaan dan sekarang kita pergi ke peringkat terbangsa lah. Dan yang baru ni yang adik-adik kita yang menang ni lah masa kita di Incheon, Korea. Mereka menang. Banyak ke negara yang terlibat waktu pertandingan tu? Ikut pada jemputan ramai juga. Dia tu pelibatan pada negara-negara luar. Jadi pengalaman di Korea tu menjadi satu pengalaman yang lebih bermakna pada kita lah. Walaupun kita dapat satu emas, satu perak dan 4 gangsa. Tapi pengalaman mereka berada di Incheon, Korea tu memang sesuatu yang bermakna yang kita first bawa time balik. Tuan. Yeah? First time kita ke international level ke sebelum ni? Sebelum ni dah pernah. So sebelum ni kita dah pernah ke Bangkok, kemudian kita dah pernah Singapura pun kita dah pernah. Okey, Damia. Damia pertama kali untuk ke luar negara untuk aksi ni, untuk sukan lompat tali ni. Ke sebelum ni pernah pergi dah mana-mana? Pernah pergi. Bangkok tu pergi? Tak. Tak pergi mana? Singapura. Singapura menang. Menang juga. Damia main yang tali tu ke main yang skipping tu? Skipping. Main skipping. Wow. Yeah. Saya tak boleh imagine. Kita ada ke video Damia main? Mungkin macam teruja nak tahu bagaimana agaknya Damia beraksi. Damia dah lama dah belajar skipping tu. Sejak masuk sekolah ke sebelum masuk sekolah, masa tadi kan dah belajar main skipping? Sebelum masuk sekolah. Siapa aja? Abang aja. Abang. Oh, memang abang dia pandai main juga. Ya, abang. Tadi ada abang dia ke? Ada. Okey. Bagi Malaysia pula, difahamkan satu tim dengan Damia masa bertanding di Korea di Incheon. Kategori yang kategori mana satu? Pair. Okey. Waktu tu masa pair dengan Damia, siapa lagi dari negara mana yang jadi pesaing Malaysia waktu tu? Ingat lagi tak? Selain daripada Malaysia. Ada Malaysia, ada Korea lagi, ada negara mana? Hong Kong. Lagi? China. Oh, China. Oh, yalah. Semua hebat-hebat tak? Dia 14 buah negara. Okey. Kalau tadi kita awal nampak tadi banyak teknik dan juga ialah dia punya pergerakan dan sebagainya. Bagi Damia dengan Malaysia, pergerakan yang macam mana yang masa bertanding tu? Yang advance punya ke yang ataupun yang macam mana? Mungkin ibunya lah cik pendek ni. Yang dia boleh buat dekat mana? Yang boleh stylo macam abang-abang tadi ke? Okey, dia ada beberapa peringkat lah. Kita tak boleh samakan budak-budak beginner ni dengan abang-abang senior. Tapi sebab dia pun ada abang, so dia tengok. Abang dia pun ada juga tadi? Ada. Oh, memang adik beradik. Ini memang sukan turun-temurun. Kita nak tanya ibu sebab kadang-kadang ibu ni dia very concern terhadap anak-anak dia, apalagi perempuan. Ini sebab Asia yang melibatkan Asia yang pergerakan yang agak lasak. Waktu Damia mula-mula nak join ni, sebab abang dia lelaki tak apa, ni perempuan. Macam mana mula-mula nampak Damia ni ke arah itu?
sebab dia dia tengok abang dia selalu main setiap hari dan tak kira masa, dan dia terujalah dan dia cuba ambil abang dia punya, dan dia cuba masa dia sekolah tadika lagi. Pernah tak play out ke cedera pernah? Setakat ni belum pernah lagi. Belum pernah lagi, dia lagi buat lagi secara kata sederhana dululah, dia tak terlalu laju lagi lah. Sebagai ibu juga bagaimana nak memastikan supaya walaupun mereka mempunyai ialah bakat seperti ini, tapi keselamatan dan juga kesihatan tu diutamakan dengan pelajaran sekali. So kita kita sama kena sama-sama terlibat, kena perhatikan, kena masa dia first audition tu pun saya datang. Saya takut sebab kita tahu macam mana cara dia orang punya training sangat sangat ni cikgu. Very tight. Dia setiap hari, perlu latih lah supaya kita nak kekalkan stamina. Sebab benda ni memang kena selalu berlatih. Kalau tak selalu berlatih, memang kita tak boleh nak kekalkan momentum pergerakan tu tadi. Tak boleh capai tahap tu. Mungkin juga Encik Mak Syukris selaku guru besar, mungkin secara ringkas bagaimana melihat prestasi anak-anak sekolah itu sendiri dan kedepannya bagaimana untuk. Baik, terima kasih sekali lagi. Berkaitan dengan yang pencapaian anak-anak kita ni, kita tak terhenti setakat yang apa yang mereka capai. Kita akan cuba yang terbaik. Dan untuk persiapan ke jemputan di China dan juga Bangkok, kita baru selesai minggu lepas selesai bengkel lompat tali di peringkat kemasaan. Dan juga pada masa sama, kita juga diberi satu peluang untuk bersama dengan tim gimnastik. Sebab apa? Kita gabungkan elemen tu di dalam lompat tali ini supaya kita boleh mantapkan persembahan mereka di peringkat antarabangsa nanti. Sebab kita apa yang kita belajar, apa yang kita dapat di peringkat Korea tu memang sesuatu yang bermakna lah. Dan satu lagi pelibatan KSIB sekolah SK Sitoboro dalam lompat tali khasnya dan juga peranan PIBG dan juga sokongan warga sekolah serta ini dalam menjayakan apa juga program yang akan tim lompat, tim lompat tali ini buat latihan dan sebagainya. Pelibatan mereka sangat-sangat bermakna. Baik, ini perlukan support daripada semua pihak, bukan sahaja ibu bapa, malah guru-guru, rakan-rakan juga perlu terus berikan sokongan agar mereka dapat meneruskan kejayaan yang membanggakan. Bukan sahaja untuk diri mereka, keluarga mereka, sekolah marah untuk Malaysia secara keseluruhannya. Redwin nak apa sekarang ni? Saya nak belajar, bukan nak sebab. Tapi kita nak tahu juga antara pelatihan guru kita, tapi kita akan lebih lanjut bersama dengan mereka kerana kita nak melabuhkan tirai untuk edisi hari ini. Apapun tahniah dan syabas kita ucapkan kepada Damia. Terima kasih. Satu kejayaan yang cukup membanggakan bukan sahaja pada pihak sekolah, bahkan untuk negara kita. Baik, kami melabuhkan tirai untuk edisi hari ini dan jangan lupa malam ini kami bawakan secara langsung di TV1 bermula 8.30 malam untuk sambutan Hari Malaysia yang kami bawakan secara langsung dari Stadium Perpaduan Kuching Sarawak. Jaga kesihatan anda, sekarang musim cerebu, ikuti nasihat yang telah kami sediakan kepada anda. Perkembangan semasa terus bersama kami di TV1. Sekian dulu, saya Indra Zahro Hadian. Dan juga saya Redwin. Satu lagi lupa kita nak keluar-warkan berkenaan dengan larian RTM yang mana juga menggunakan tema aktifkan #1221 September ini. Kita join Saya support awak. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi.